This is Smart FM, the spirit of Indonesia. Saya sebagai kepala sekolah di sini dan sekalian orang tua dari sekian 151 murid ya, terus terang keraguan-raguan itu, kekhawatiran itu ada. Tapi karena saya yakin orang itu harus jaga kebersihan, terus protokol kesehatannya itu harus ada. Terus siswa selalu diedukasi baik oleh kepala sekolah maupun guru bahwa di dalam kegiatan belajar mengajar itu harus dijaga, sama dengan itu jaga jarak, physical distancing-nya. Terus masker selalu dikontrol. Bu, jadi untuk siswanya itu dibagi masuk sekalian atau gimana, Bu? Tidak masuk sekalian, itu dibagi dua shift. Untuk shift 1 kelas rendah, kelas 1 2 3. Dan shift kedua kelas tinggi, kelas 4 5 6. Karena kalau masuk sekalian, otomatis jaraknya kalau di kelas itu kan berdempetan, jadi tidak bisa kalau disatukan. Otomatis penyebaran COVID-nya itu bisa apa ya namanya itu, kekhawatiran itu ada.